balik lagi dengan kita bertiga. Kalian kangen kan? Akhirnya. Bambang bisa record lagi. Bambang bisa record pakai laptop, guys. Masih pakai laptop. Betul. Doakan PC-nya enggak meledak lagi. PC-nya meledak, coy. Serem banget. Skyblock ada update, Ya. Kasih tahu. Update-nya apa? Kasih tahu. Nih, gue udah pegang satu update di update terbaru ini. Lihat ya. Gue juga pegang. Gue pegang ini. Kalian tahu ini apa? Apa itu dinamit? Bukan. Oh, bentar. Gue ambil dulu okay, update-nya. Bentar. Ke tengah Ren. Oh, gue nggak tahu loh. Ini update-nya udah pokoknya dari tangan gue nih. Sabar. Dari mana bikinnya? Coba gue mau. Nah. Oh. Updatean. Gue udah pegang. Nah, kalau gue ini. Gue udah pegang itu, 3 updatean. Itu yang mana, cuy? Brick slab nah, ya? Iya, sabar. Yang gue pegang ini namanya karpet. Udah gitu doang. Eh, goblok ya. Kok warnanya putih? Karpet baru. Tadi di tangan lu merah. Iya, makanya aneh banget. Oh, yang baru tuh sekarang ini lebih besar ya, lebih ke zooming enggak sih, atau gua doang yang ngerasa inventory-nya? UI-nya jadi zooming gitu, jadi gede. Bikinnya dari apa? Karpet beli di kota. Oh, berapa? 10 perak. Oh, oke. Okay. Mungkin ntar karpetnya bisa diwarnain kali ya. Mungkin tuh sekarang belum. Betul. Nah. Oke. Okay. Update. Bambang dulu deh. Bambang update apa? Ini yang gua pegang. Ayo, ada bisa tebak enggak? Itu bukannya kayu ini? Oh, itu slab. Ini kayu slab. Jadi oh, kayu cuma setengah. Slab. Ini cuma setengah. Ini misalkan gua taruh di sini nih ya. Tuh, cuma setengah. Nah. Ini kita bisa langsung naik gitu loh. Oke, gua akan lihat juga yang baru ya. Lihat nih yang baru lumut, nih ya. Yang lumut. Ada enggak lu yang lumut? Lumut. Enggak ya. Ada gua kalau yang lumut. Gua adanya ini nih. Tuh, nih. Apa mana? Apa? Nih. Apa? Tuh. Oh, slab. Brick slab. Brick slab gua. Gua bikin yang ini ya. Bikin yang lumut ya. Ya, yang lumut gua. Ini yang lumut nih. Gua bikin. Ini bagus nih yang lumut nih. Tuh. Keren, cuy. Eh, yang lumut ini mirip Minecraft dungeon, sumpah. Ya emang. Kita berpetualang kemarin di situ. Gua jadi ini familiar sama tekstur ini. Sama gua juga. Ini jadi semakin bisa kita variasi nih pulau kita nih, karena udah ya, ada yang setengah-setengah. Sama ada. Udah ada ini nih. Aduh, gold susah carinya. Apa? Gold, oh, susah, ini susah. Gold ini. Gold block. Hah? Iya. Iya, susah nih, itu. Nih, gua sini. Babang lu punya, nih. Lu udah berapa, Ren? Orang kaya, ya? Orang kaya, lihat nih. Iya, anjay. Coba taruh tengah-tengah sini, Ren. Oke, okay, bentar. Iya, Ren. Jadi kita kayak ada jembatannya gitu. Wih, gokil. Tapi, woi, untung pala gua enggak nyangkut loh. Oh, gua bikin dulu nih. Keren. Kita ada kayak gapuranya nih, ada gapura. Bisa enggak sih gapuranya dibikin lebih tinggi, cuy? Pala gua pentok nih. Enggak, huh? Karena kita minimalis konsepnya ya. Weh, tinggi satu blok. Wih. Ini. Keren. Gue tinggiin lah ya, gue tinggiin satu lah please, pala gue nih. Ya udah. Ini kayak gerbang dwarf, coy. Nih gue bikin deh, gue bikin. Harus yang bikin lumut. Yang lumut ya. Ya, bikin lumut, dua aja lumut. Dua. Iya. Dua, Ren. Nah. Tambahin satu lagi. Nah. Nice go. Set. Nah. Weh, ini baru gerbang. Baru nih. Bisa kelihatan taman kita. Tadi kagak lihat apa-apa, coba lihat gerbang pendek. Betul. Ini keren nih. Nah, ini update-nya pokoknya. Apalagi mau? Yang gue pegang. Kentang. Kentang. Oh, kentang. I love kentang. Siapa di sini yang suka kentang, guys? Gue sih suka banget. Gue kentang sih favorit kentang. Kentang gue french fries tuh gue paling doyan, enggak tahu kenapa gue. Kentang kering warteg. Beda oh, gua tahu yang kecil-kecil kayak kerupuk. Wah, yang bercabe. Fast gua food. Tahu. Tapi enak sih emang kentang kering warteg. Sekarang gua tanya ya, gue warteg fast food enggak? Lebih fast dari fast food loh. Iya, dia kenceng ya, tapi faster than fast food fast beda. Weh, dia langsung disajiin. Iya.
Dan lu touchscreen lagi di situ kan. Nih. Touchscreen? Enggak, tunjuk ini. Screen. Aku mau yang ini, aku mau yang ini, aku mau yang ini. Nih ya, gua coba taruh di sini ya. Nah, ini tuh harganya murah nih. Hah, mana, Mbak? Ini, ya ampun, kecil bener. Gua pengen lihat harga. Harganya murah nih. Gua enggak tahan melihat barang-barang berjatuhan, jadi gua sikat. Sumpah, dia masih pencuri loh sampai sekarang loh. Sumpah, benar-benar. Kalian gak kangen berupa. Kan dengan curian gua? Seharusnya dia numbuhnya cepet karena harganya murah. Coba kita ke kota deh. Sambil nunggu ya. Yuk. Iya. Ayo ke kota. Kita ambilin. Lupa gua. Grape seed-nya mana ya? Sini gua tanamin ya. Oh ya udah. Lah kenapa ada si Markov Gaming sini ya? Ayo kita ke kota. Mana Ren? Lu dari kota Ren? Udah, gua dari kota. Nah, potato seed ya. Nah, itu. Mana? Oh, di Baker bukan. Deh. Nah, ini karpet di sini nih, lihat deh. Di Blocks ya? Oh iya, 80 lebih murah. Oh iya, 80. Soalnya bentuknya kota kecil, kalau yang Red Rock itu lebih gede. Eh, sekarang ada ini. Glass ada Glass Block. Glass Block. Nah. Wih, mantul nih. Iya, gokil juga. Itu udah dari update kemarin kayaknya. Iya. Gue beli ah. Terus apa lagi sih? Udah ya, kentang nih. Nah, masalahnya sekali jual cuma 10 koin. Lebih mahal dikit dari wheat. Iya. Berarti masih paling bagus onion. Betul. Iya. Terus ada apa lagi? Kalau totem ada yang baru, totem. Totem, potato totem. Oh iya ya, gue beli ya. Buat kita ya, berapa biji? Satu dulu aja coba. Ntar aja dulu Ren itu mah. Iya. Ya enggak apa-apa gua beli satu. Kita mau ke pulau kita apa kita mau ke pulau depan tuh cobain update baru kritikal katanya. Oh iya, let's go. Okay. Ya ini update barunya lagi tuh jadi ini ada bunyi apa tuh? Cekling. Enggak tahu. Iya. Katanya ada kritikal. Betul. Oh, gua belum beli. Gua masih ada enggak ya? Beli. Oh, masih ada. Kita lihat ya kritikalnya apa nih yang dimaksud nih. Ya ini gua mau gebuk. Lu yang itu deh, gua yang ini. Gua gebuk ini deh. Oh, ada warna. Woi, cepet banget. Gua belum dapat kritikalnya. Oh, ada bintang-bintangnya. Gua dapat kritikal 2 kali. Oh, 3. Gua kritikal 3 kali. Gua dapat 2 kali kritikal. Iya. Bener yang bintang. Ada bintang-bintangnya. Ya. Iya, yang bintang bener. Kalau bintang itu kritikal berarti. Oh, oke. Wih, gila, langsung mati loh. Enggak level nih lawan ginian nih. 3 kali hit kalau kritikal semua mati. Tapi kritikalnya chance-nya gimana ya? Lumayan sering keluar sih kritikalnya. Apa enggak sih? Apa gara-gara senjata kita yang udah bagus makanya kritikalnya lebih sering keluar? Aku mau seberang lagi. Ada enggak kalian ininya? Enggak. Ada gua dapat, gua baru dapat Bufalcor Island Crystal, gua dapat Eki, gua dapat. Gua cariin deh. Ada enggak sih gua? Oh, enggak ada gua. Ntar gua cariin. Oke, gua sambil mencari juga. Gue dapet satu, barusan aja pas lu bilang tuh gue langsung dapet. Kita mencari cepet banget tuh ye. Iya sih jadi cepet banget sih. Gue kayak bawa roti deh. Ini ada yang biru nih, ada yang biru. Gue mau tes yang biru berapa kali? Ada yang pink. Gue yang pink. Oke. Gue masih yang hijau. Gue dapet Bufalcor Crystal. Gue dapet. Nah hijau. Gak dapet, cuma lebih cepet banget. Yang pink berapa hit? 5 hit tapi tadi cuma 1 kali kritikal gua. Oh, emas jatah kita udah bagus tahu. Bentar, gua mau ini, guys. Emas jatah kita kan yang gua paling terakhir. Gua harus siapin berry dulu. Gua sakit. Jadi lawan ginian udah bukan level kita nih. Ayo kita pindah. Gua belum dapet sih. Di Bambang belum. Bambang belum. Oh, gua juga belum sih. gua udah bisa kasih salah satu dari kalian. Gua punya 2. Oke. Gimana kalau dua-duanya buat kita Ren? Iya Ren. Jadi gua enggak gitu ya. Gua enggak gitu ya. Gua dapat 3. Sini Ren. Mana? Betul. Ren, jangan masuk dulu. Iya, sabar. Sabar. Tunggu ya, kita berapa orang sih? Kita bertiga kan? Ya benar. Iya, bertiga. Sabar. Sabar. Ini ada si Markov Gaming nih. Sini Ren. Oh, gua dapat. Kasih gue. Ini gue. Mana lo? Lempar. Ambil. Udah, let's go. Gak bisa gue colong ya udah. Masuk. Hup. Nah, kita coba di sini kritikal berapa lama nih? Gue tempat babi gue. Oh, gold ore sekarang ada ore-nya. Oh iya.
Emang iya. Nih. Bentar gue lagi gebuk. Apakah udah ada totemnya kah? Enggak ada. Totem gold enggak ada. Mana oh, Bang? Gua iya. Betul di sini. Oh, oke. Okay. Gua enggak ngitungin, cuman cepat. Coba gua gebuk ah. Sabar, gua juga lagi mau gebuk, tapi ada banteng. Satu, dapatnya satu. Gua dapat dua, berarti oh, bisa dapat tiga kita. Lama banget tapi ya. Apanya? Mukulnya? Pickaxe kita belum di-upgrade, weh. Iya, pickaxe kita masih yang lama. Halo? Iya, yang upgrade baru kan ada tuh, oh, iya, harus pakai gold ore. Oke. Tapi setidaknya ya enak ada ginian. Ya jadi lebih cepet dikit sih. Iya, jadi kita enggak usah kerjaan kita enggak usah gebuk-gebuk ini si sapi ini sih. Tetap betul, sih. Itu 4. Tetap harus gebuk sih gue ya. Eh, kita butuh ininya juga soal apa? Cakor kristal. Ya. Buat apa? Pupa akur kristalnya buat apa lagi? Buat bikin stone industrial stone cutter. Oh, industrial stone cutter. Sekarang udah enak sih ada critical gini. Lebih cepet. Iya sih. Gua belum ada auto clicker. Iya juga ya, kenapa gua enggak hidupin auto clicker gua ya? Bentar. Kita emang ini kita mau berantem sini terus apa cuman review ini doang? Review doang. Enggak apa-apa, tapi gua suka menggebuk-gebuk ini. Jadi jadi keinget game sebelah tuh kayaknya tuh ya. Gebuk-gebuk. Iya. Yeah. Gold gua masih ada 20-an sih. Gua dikit banget gold gua. Tuh critical. Oh, kalau critical ada bunyi dosh gitu loh. Bunyinya kayak lebih ngeres gitu kayak loh. Kayak criticalnya assassin di Ragnarok. Bunyinya ada kayak jok gitu ya bunyinya. Critical Ragnarok. Enggak. Bunyinya gitu enggak? Ornya enggak ini. Enggak ya. Bukan dong, bukan gitu toh, apalagi weh. Gua dapetnya iron ore jadinya ya. Iya, gua dapetnya iron ore mulu sekarang dia enggak ngedrop emas lagi loh. Iya. Lu dapat emas enggak dari banteng ini, Bang? Dapat sih, cuma kebanyakan iron ore. Kira kemarin enggak ada iron ore, dead gold doang. Kemarin gold, ada. Oh iya, masih tetap dapat gold kok, masih tetap dapat gold. Tapi iron ore yang di mining nggak selalu ada loh. Iya, lama spawnnya. Spawnnya lama banget. Berarti emang harus dari cara ini sih, si buffalo mania mantap ini. Gue pengen cepet-cepet bikin ininya loh. Bikin apa? Cuma ntar aja lah, next video lah ya. Next bikin video apa? Lah. Kita ya tool-tool ini, tool-tool yang harus kita capai dengan gold. Jadi kita tuh lebih cepat lagi. Oh, yang kemarin ya, updatean kemarin ya. Tapi spawnnya masih lama banget, Bang. Ore-nya. Jadi kalau kita bikin pun atau mungkin gini, Goy. Semua semua batu sini kita gebuk dulu sampai habis semua biar dia nge-spawn. Atau kita ke public Randy jarah. Jarah gold Randy. Oke, kita mau jarah gold ya. Oh, iya. Gold. Udah spawn. Di gua belum. Enggak, ini kayak pas awal-awal update yang itu loh, yang lain-lain. Jadi next update-nya baru dibanyakin sama ada totemnya. Pasti ada sih totem gold. Akan next ada, tapi mungkin enggak untuk sekarang. Jadi orang masih nge-grinding gitu loh. Iya, yeah. kalau dia langsung rilis totem enggak ada yang mau kesini ntar. Kecuali nyari itu apa kristal itu apa yang buat bikin itu. Betul sekali. Gebuk. Woi, ini kayaknya bakal next ini deh. Apa? Next gate. Ini di bawah sini enggak sih Ren ya kayaknya? Iya, bisa jadi sih. Iya, kayak ada turunan gitu ya. Iya. Ya, udah disiapin sama dia. Oke. Berarti ini update-nya udah kita jalan dulu ya. Ada lagi enggak? Udah sih harusnya. Udah ya. Nggak, balik ke rumah. Satu lagi gue balik ke rumah. Gue bingung Randy muter-muter. Nggak ada, gue cuma mau jalan-jalan doang. Kebuk. Oke, balik ke rumah. Yuk. Kita tinggal balik ke rumah kan? Yap. Oh, gue langsung visit ke rumah. Udah.
Sep. Udah. Wah, udah numbuh. Wah. Ini, ini kentang. Lah, harvest. Begitu doang. Gini kentangnya. Taruh lagi, taruh lagi. Oh iya iya, kentang keren. Pegang, pegang kentangnya, Bang. Gini gini. Gini gini, gini kentangnya. Lah. Apa spesialnya dari kentang ini? Harganya murah. Terus dijadiin update baru. Nanti gua rasa nanti ada bisa bikin kentang goreng dah. Ada di sini. Oh, bisa dimasak. Diolah jadi apa? Jadi potato salad. Cuma kita butuh 3 potato. Ini baru ada 1. Oh, ada kayak gua banyak potato. Udah lama itu, coy. Carrot cake platter udah lama. Oh, ada potato salad. Oke, oke, oke. Harus diolah dulu ya. Ya, ini ntar ujungnya ya, dijual ampun. Lagi. Ya, kita doang betul, sih, betul, kita betul. Untuk dijual-jual doang ya sebenarnya ya. Iya. Kita masih nunggu Minecraft, Minecraft ini. Ini. Ah, emang awal dari Minecraft, gak salah sih Anda. Enggak, gua nunggu kayak Minecraft, maksudnya ini banyak musuhnya. Kalian punya gitu. Kalian punya yellow flower enggak sebiji? Sebiji. Ini ada tadi ini yellow flower. Kayaknya gua ada dong. Gua tanam ini, anggur. ada. Yellow flower nih. Ya, Mak. Dua. Ya ampun, jatuh, Ren. Jatuh gua. Gua ambilin. Untuk apa, Ren? Ini sih, sini. Ren. Apa yang lo mau bikin, Ren? Lempar-lempar drop. Butuh berapa? Satu aja, satu. Apa yang lo mau bikin, Ren? Ah, hahaha. Lo mau bikin apa, Ren? Pasti lo mau bikin yellow flower pot ya? Hah? Atau yellow maple boss? Gua butuh game pass. Halo, karpet kuning punya saya. Oh. Gua mau bikin di sini nih pintu masuk. Kita masing ada warna kita masing-masing enggak sih? Kalau ada mau gua taruh di ini nih. Entar aja kita bikin rumah masing-masing, tapi beda pulau sih. Susah juga nanti ya. Enggak, yang ini nih. Ini ada gold-goldan nih sekarang nih kita nih. Kaca. Woi, keren. Gold-goldan. Keren, gold-goldan. Iya. Karena kita masih miskin. Iya. Woi, ini bisa kelihatan gold-goldan. Jadi goldnya sedikit tapi kelihatannya banyak gitu ya. Iya. Hah? Makanya nyebutnya ini gold-goldan yang ini nih. Ini jadi jadi ketimpa warna kuning dia. Aku suka gold. Gitu. Aku suka gold. Berarti, karena gold itu warnanya kuning kayak nanti, saya. Gold. Mana? Ini nih. Ini kita pakai glass block jadi full. Oh. Cuma jelek ya? Udah jelek ya? Apa sih? Glass blocknya tuh kayak nggak nyambung gitu loh, kayak masih ada outline. Iya, kayak masih ada outline-nya gitu. Iya, masih jadi kotak-kotak dia. Nah, ya udah gitu aja tuh. Apa? Tengahnya kosong coba. Tengahnya dibiarin kosong. Coba. Ah, better. Ya lebih baik lah. Tuh, kalau ini berasa banget outline tengahnya. Ini gua pakai yang plain nih tengahnya nih. Tetap kelihatan sih. Udahlah, biarkanlah. Udah nih ya, semua update kita jelasin ya. Iya. Yeah. Udah. Let's go closing, kasih paham, Ren. Kasih paham. Kita mau di mana? Dari kelilingin potatonya, kelilingin. Oke, kelilingin potatonya. Dia mau coba mencari uang dulu, ha. Weh, kamu maling itu saya. Ya ampun. Oh, gitu ya. Dilindungi gitu ya. Dilindungi. Cuma ada segini doang. Gua ada satu. Gua ada. Alright. Taruh, Ren. Taruh dulu. Oh, kaca. Iya. Maaf. Mana kaca lu mana? Bentar, mana kaca gua tadi gua beli kayaknya. Uji. Udah closing aja. Iya. Kaca gue hilang, guys. Gak mungkin, Ren. Hilang lagi. Kok adanya glass panel doang? Gue udah beli tadi. Ya udah. Banyak yang hilang. Ya udahlah, closing, Ren. Coba kasih. Ya, Ren. Hilang glass block gue. Ya ampun. Oke, dengan hilangnya barang saya, berakhir sudah video kita kali ini. Sampai berjumpa di video saja, guys. Dadah. Dadah. Bye-bye.